guys, oke, okay, welcome back to my channel YouTube L ya. Oke, okay, selamat datang lagi di channel terkeren ya. Bukan terkece ya, itu kan Natta Halilintar guys ya. Jadi pada kesempatan kali ini gue ingin memberikan trik gimana cara memperluas map dari game Mobile Legends tentunya ya. Jadi ini trik ini biasa dipakai sama top global ya, sehingga bisa melihat musuhnya dari jarak jauh ya, dari jarak jauh karena mapsnya luas banget ya guys ya. Jadi tidak perlu berbasa-basi lagi, langsung aja di triknya guys ya. Triknya ya guys ya. Jadi pertama kita masuk ke stelang. Jadi saya untuk pertama saya menjelaskan dulu ya, tentang HP saya ini adalah HP Xiaomi Note 4 Snapdragon ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang mempunyai HP iPhone, atau iOS atau Lollipop, mungkin itu biasa nggak bisa ya split ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang nggak ngerti apa itu split ya, jadi ntar jadi nonton terus video ini, jadi sehingga teman-teman sekalian tahu apa yang dimaksud, apa itu yang dinamakan split ya guys. Jadi pertama kita masuk setelan, terus kita tentang ponsel, kita masuk ke versi MUI. Jadi kita di sini klik sampai 7 kali ya guys. Jadi karena saya ini sudah mengkliknya sama 7 kali, jadi di sini ada bacanya tidak perlu Anda sudah menjadi pengembang. Jadi untuk teman-teman sekalian yang belum mengklik sama 7 kali, akan yang sudah berhasil yang pasti akan muncul. Anda sudah menjadi seorang pengembang, mungkin begitu ya tulisannya. Jadi setelah itu Anda sudah mengklik selama 7 kali ya, dengan cepat begitu 7 kali kita keluar ya, kita masuk ke setelan pengembang. Setelan pengembang di sini kita masuk ke opsi pengembang ya guys ya. Kita masuk ke opsi pengembang, kita scroll paling bawah yang ini kita aktifkan ya guys ya, paksa aktivitas untuk bisa diubah dikurangnya ya guys. Jadi pertamanya tuh di sini dia nggak bisa, ini maksudnya nggak bisa split ya, HP Xiaomi itu pertama tuh dia nggak bisa split, nggak bisa split. Jadi untuk yang teman-teman sekalian yang nggak bisa split, punya kita masuk ke sini ya. Nope. Kita masuk. Oh maaf ya. Kita masuk di sini. Kita aktifkan nih ya. Pertama itu kayak gini, non aktif. Kita aktifkan kayak gini. Jadi teman-teman sekalian setelah mengaktifkan, kita keluar. Jadi teman-teman sekalian setelah keluar, restart HP atau Android teman-teman sekalian ya. Di restart ya guys. Setelah jadi saya nggak usah restart HP gue karena saya sudah bisa split ya HP gue. Jadi setelah itu kita bersihkan dulu ya. Kita masuk ke Play Store. Kita masuk ke Play Store terus keluar Home ya. Oke, kita masuk ke sini. ya. Jadi yang tadi gua jelasin bahwa yang belum mengerti itu apa itu split, kita lihat ya guys ya. Ini ada di atas ini layar split. Jadi sebelumnya tuh nggak ada sebelum gua belum aktifin yang tadi ya setelahnya. Jadi kita bisa split sini. Kita scroll ke atas ya. Oke, kita scroll ke atas kayak gini ya kan. Mantap. Jadi kita masuk ke game Mobile Legends-nya, kita keluar dulu Home, kita masuk ke Mobile Legends-nya. Oke, seperti ini ya guys ya. Oke, kita tunggu gamenya sampai masuk ya. Oke, mungkin seperti ini. Kita klik lagi. Sorry, kita klik game Mobile Legends-nya, kita scroll ke atas. Kita scroll ke atas sampai menutupi Play Store. Oke. Mantap jiwa. Jadi seperti itu. Jadi tampilannya tuh kayak gini, agak
jelek ya karena kecil gitu. Tapi setelah masuk di gamenya, wow, sangat keren banget ya guys. Ini jadi ini biasa, trik ini biasa dipakai sama top global ya, biar cepat melihat musuh ya. Oke, agak lama juga ya, agak lama banget ya. Oke. Oke, sudah masuk ya. Banyak banget oke-nya. Oke, kita kita main di kostum aja ya. Gak usah main di ranked ya. Kita main di kostum aja. Main di kostum, kita klasik. Kita komputer aja ya guys. Komputer aja. Oke, kita mulai game. Kita di sini pakai Gosen aja ya. Pakai Gosen. Cuk, mantap jiwa. Semoga aja berhasil ya guys ya. Oh, kita melawan Johnson ya. Tapi komputer. Oke, kita lihat di sini ya guys. Waduh, sadis amat nih mapnya. Sadis banget. Lebar banget cuy ya. Lebar banget. Gue di sini tower, gue bisa lihat tower di sebelah tuh. Waduh, lebar banget cuy. Kalau pakai Fanny tuh enak banget ya. Kalau kita pakai Fanny enak banget. Apalagi kalau lebar kayak gini, biar kabelnya tuh bisa kesana kesini. Jadi nggak usah pakai instin gitu ya cuy. Woi, ngapain lu masuk lagi tong? Jadi mungkin ini agak kita agak susah ya pakainya karena kayak analognya kayak gitu. Analog agak ke dalam ya guys ya. Mungkin kita harus terbiasa dulu untuk kayak gini. Kita harus terbiasa dulu. Mampus lo, mampus. Waduh, tebal juga lo ya. Oke, kita tunggu. Tio tunggu keluar. Waduh, gila. White out. Ya elah, komputer. Take a guess at how many swords I have. Aduh, gua juga ini belum terbiasa banget ya, guys. Wah, belum terbiasa banget pakai kayak gini. Ini kursornya tuh kecil banget ya, biasa nggak kepencet. Jadi mungkin sekian itu aja dulu ya guys ya. Jadi jangan lupa subscribe ya, subscribe channel YouTube L ya, untuk melihat video selanjutnya. Jadi untuk melihat video selanjutnya, teman-teman sekalian harus subscribe ya channel YouTube L, sehingga teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video berikutnya ya guys ya. Jangan lupa like, komen di bawah kalau udah berhasil ya. Biasakan tuh komen ya guys ya. Biasakan komen di channel gua tuh. Jangan cuma mampir doang nggak komen-komen, apalagi nge-like ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang belum berhasil ya, silakan komen di bawah juga. Teman-teman sekalian pakai HP apa ya? Nanti just try
gue cari triknya ya. Gue cari triknya. Nanti gue akan balas komen teman-teman sekalian di bawah. Jadi see you next time, kita ketemu lagi ya cuy. Jangan lupa di subscribe ya, atau berlangganan ya cuy, untuk melihat video gue selanjutnya. Jadi teman-teman sekalian ketika ya, teman-teman sekalian subscribe selama 5 detik nih. Apaan coba? Di subscribe cuy. Oke? Di subscribe. Like man. Jadi makasih untuk teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel gua. Gua akan memberikan video menarik berikutnya tentang game-game ya. Oke, see you bye-bye ya. See you bye-bye. Banyak banget see you-nya ya. Oke.